Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Lo berani order, berani juga harus bayar. Nah itu otaknya di mana? Gak boleh. Kita semua tuh warga berpendidikan. Ini pekerjaan yang halal, pekerjaan yang nyata. Gak boleh dipandang sebelah mata. tapi namanya orang cari nafkah. Saya abang namanya siapa bang? Bang Age. Bang Age. Ya. Udah berapa lama jadi driver ojol? Driver ojol udah hampir dari 2016. 2016. Oh udah sekitar 4 tahun nih ya. Lama. Suka dukanya apa bang? Sukanya dulu suka. Sukanya. Dukanya dulu. Dukanya. Gitu doang deh. Gak punya apa? Udah sekarang udah gak ada insentif deh. Insentif maksudnya apa? Jelasin dong. Tapi apa namanya kita ngojek itu udah gak ada timbal baliknya lagi dari negara timbal balik. Jadi cuman kita nyari-nyari udah susah banget, gak kayak dulu. Gak kayak dulu. Nah, kalau dulu sih masih enak. Dulu maksudnya kenapa dulu mas sekarang bedanya gimana nih? Iya tarifnya itu dulu itu lebih enak gitu. Udah gak pakai potong-potongan. Sekarang? Sekarang ada potongannya berapa persen. Karena udah semakin banyak. Benar, gitu. Drivernya udah numpuk. Terus kalau misalkan ada customer atau pelanggan yang cancel tiba-tiba. Itu gimana itu? Ya itu nyesek sebenarnya. Nyesek? Iya nyesek kalau banget. Kalau kayak gitu soalnya rugi? Nyesek. Abang rugi apa enggak? Iya rugi. Rugi? Iya. Jatuhnya kan kita udah nyari dari pagi sampai siang. Tahu-tahu dapat orderan terus di cancel. Itu pernah nggak kejadian gitu? Pernah, sering malah. Contohnya yang paling merugikan buat abang yang mana? Kalau lagi belanja food. Food, oh lagi makanan. Iya. Makanan belanjanya banyak. Udah, kita udah ngantri, terus tiba-tiba nyampe ke lokasi kita udah nggak ada orangnya. Di cancel langsung apa gitu? Oh, kayak gitu. Itu yang nggak cancel itu nggak kena apa hukuman apa punishment apa nggak ada? Kayaknya sih nggak ada. Nggak ada. Cuman kita aja driver yang nanggung. Oh, jadi apa yang nanggung? Iya. Berarti makanannya abang makan kayak sendiri gitu? Iya, otomatis kita bawa ke base camp aja dah. Iya. Iya, kita makan rame-rame. Oh, buat kamu ya yang udah menggunakan jasa ojol, udah ngeklik mau pesen sesuatu, tiba-tiba kamu nge-cancel, tiba-tiba kayak gitu aja. Nih nasibnya kayak gini kasihan ya, nggak boleh, harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Benar. Lo berani order, berani juga harus bayar. Ya, bang, ya? Jangan sampai fiktif. Nah jangan gitu. Jangan ini fiktif lo, klik-klik-klik aja. Kadang ada yang jawab. Ada yang iseng ya buat ngerjain. Benar. Doang. Nah itu otaknya di mana? Nggak boleh. Kita semua tuh warga berpendidikan, nggak boleh kayak gitu ya bang. Benar. Sukanya apa nih bang? Sukanya bang? Sukanya kita bisa ketemu teman-teman nih yang nggak kenal jadi kenal. Nih kayak gini nih. Iya. Ini tadinya nggak kenal nih, gak akhirnya kenal, jadi saudara. Jadi saudara. Jadi satu family. Family. Satu aspal. Ya. Makanya saya suka Irma mintain ucapan dong, ucapan apa? Salam satu aspal. Oh ini buat ini maksudnya? Iya, ojol. Iya. Kita kan nggak mandang jadinya. Jadi mau Grab, mau gaspol, mau ojek. Pokoknya semua ojol kita satu aspal. Karena saudara, kita sama-sama satu jalanan, betul. Satu aspal yang sama. Iya. Ya. Jadi berkeluarga. Keluarga gue juga ojol. Nah. Om gue ojol. Dia di semua aplikasi sama. tapi namanya orang cari nafkah ya kan? Iya, cari nafkah apapun yang penting halal yang penting amin, nafkah. Amin. Jadi sama-sama kita saling mensupport. Ini pekerjaan yang halal, pekerjaan yang nyata, nggak boleh dipandang sebelah mata, ya bang. Benar. Hidup salam satu aspal. Pokoknya ojol keren.